Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang penyakit JNT buat hal lagi. Saya ingat penyakit campak-mencampak ni sudah lama sembuh lah. Tapi tak sangkanya penyakit ni muncul lagi di labuan JNT. Korang ni memang lahir dengan skill yang mencampak ke? Ha? Jom kita saksikan video ni. Bersungguh-sungguhnya dia kerja mencampak tu. Mana batu? Mana batu? Mai saya kasih campak sikit kat kepala kau tu. Bagi sedar sikit apa yang kau buat tu. Kau ingat barang order tu murah? Orang pernah-pernah kumpul duit, beli barang online untuk layar. Kau senang-senang campak macam tu je. Ni kalau ada biskut layar, auto jadi tepung sudah. Kalau ada emas dekat dalam tu, auto jadi biji timah. Kalau kau sudah bosan kerja, baik kau berhenti kerja je. Jangan sampai orang tak nak pakai servis kau tu, baru nak nangis, buat video minta maaf, cakap saya sudah insaf sudah. Woi, jangan disebabkan kebodohan kau seorang, pusat JNT tempat lain pun kena maki. Dan satu video ni juga, tapi tak tahu dekat mana lah. Owner tu siap buat peti simpan surat, peti pasa untuk bagi kau letak barang kat dalam tu. Supaya kau tak perlu susah payah untuk campak barang orang lain. Orang nak senangkan kerja kau tu, korang tetap juga suka campak barang orang lain. Kau bongok ke apa ni? Jom kita saksikan video ni. Tengok ni, udah teman gabar. Lemon ni memang suka jadi player basketball gemoknya. Sebabnya, awak dah buat dah peti surat, peti parcel ni. Siap ada namanya lagi. Kopi ni ha, balin ha, masuk dalam lubang ni. Ha, ha, ha. Sekali lagi ha, ni kopi ni, kopi ni ha. Hmm, ha, balin kopi tu. Ha, senang kau je Roma ya. Melempor je kat dalam ke dalam orang-orang. Ha, ni awak dah buat peti sorat dah ni. Ha, ni. Kalau kopi ni tak apa lah, awak ambil dalam ni je. Ha, tutup macam tu. Ha. Oi, bodoh. Orang sudah sediakan lubang tu, tembak je lah kat dalam tu. Tak payah nak susah-susah tembak dekat luar. Hai, JNT, JNT. Kalau barang kat dalam tu rosak, kau bayar ke? Takkan. Lalas kau buat bodoh juga. Bodoh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea bodoh. Quack!